jadi di video kali ini aku mau nge-review produk baru. Barau dari Eminul alias Emina. Oke, jadi ini produk barunya Emina. Ini Daily Matte. Lah, kok diulang doang? Daily Matte. Ini ada BB creamnya sama ada compact powdernya. Jadi ini BB creamnya katanya hasilnya matte dan tahan sampai 8 jam. Terus kata oil controlnya juga bagus. Begitupun juga sama si compact powdernya. Jadinya ini aku penasaran banget. Oh iya, btw muka aku tuh oily tuh normal. Normal tuh oily tuh normal. Ya pokoknya muka aku tuh di bagian T-zone ini oily, sisanya tuh normal. Untuk BB creamnya dia ada 3 shade, di sini aku punya 2 shade tergelapnya. Dan kalau untuk bedaknya dia ada 4 shade, cuma di sini aku punya yang nomor 3 karamel. Nah, sebelum kita bahas reviewnya, ini aku bahas packagingnya dulu. Ini seperti biasa packagingnya ini super gemoy banget. Dia tuh kalau soal packaging parah lucu-lucu banget. Apalagi ini warnanya kuning. I love kuning. Jadi packagingnya kayak gini. BB cream Healthy Matte on the go. SPF-nya dia ada 25 PA++. Seperti biasa di belakang sini ada klaimnya dia, terus ada cara pakainya sama ada ingredients-nya. Terus di belakang sini ada nama shade-nya sama ada nomor BPOM-nya. Nah, kalau packaging powder-nya kayak gini, sama aja sih sebenarnya. Kan di belakangnya juga ada klaimnya dia, terus ada ingredients. Nah, setelah dibuka ini packaging BB cream-nya kayak gini, ini super kecil banget. Beneran mini banget, aku agak shock pas pertama kali buka karena beneran kayak kecil banget. Dia dari tube seperti biasa, yang ini dibuka terus ntar dikeluarin produknya. Terus kalau untuk powdernya, packagingnya kayak gini, kayak packaging pada umumnya. Terus dapat shield sama dapat bedaknya, sama dapat sponge-nya. Ini sponge-nya biasa banget tuh, cuma ya mayan ya. Oh ya, terus dia ada kacanya. Jadi segitu aja untuk packagingnya, sekarang langsung aja kita lihat review. Oke, sebelum aku swatches di tangan sama di muka, ini aku mau bacain klaimnya dulu. Oke, si BB cream ini SPF-nya 25 PA++++ nya ada 2. Terus dia katanya moisturizing, lightweight, non-comedogenic, non-acnogenic. Dan dia ini tuh udah mengandung pelembab, primer, dan foundation. Menarik banget nih. Terus si Emina BB cream ini katanya memberikan tampilan yang sehat, halus, dan glowing dengan finish semi matte. Jadi mungkin masih ada kayak glowing-glowingnya gitu ya. Dan terus katanya dia selama 8 jam itu smooth dan oil controlnya bagus katanya. Cara pakainya ya diratain aja menggunakan ujung jari atau kuas. Cuma di sini aku bakal pakai sponge sama nanti sebelahnya aku pakai jari. Jadi kayak separuh-separuh gitu ya. Oke, sekarang aku mau coba swatches dulu di tangan. Ini yang natural, ini yang karamel. Kalau di swatches di tangan kayak gini warnanya. Yang ini tadi natural, yang ini karamel. Oke, sekarang aku swatches di muka nih ya. Ya Allah, jelek banget muka gue. Ini natural, ini karamel. Oke, ini setelah aku swatches, yang ini natural, yang ini karamel. Jadi si karamel ini lebih warm. Jadi kayaknya ini lebih masuk buat kulit-kulit Indonesia. Karena dia lebih warm, lebih yellow. Tapi ini gak gelap-gelap banget sih menurut aku. Dan aku udah pasti pakai warna ini. Menurut aku kayaknya buat kalian yang punya kulit yang gelap, ini warna masih keterangan. Mungkin ya, ini kulit aku medium tuh gelap, tapi gak gelap banget. Ini aku pakai si karamel sebelah muka dulu ya. Ratain dulu. Dan aku bakal pakai sponge. Oke, ini gampang banget di blendnya. Oke, yang ini udah aku pakein, yang ini belum. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini beneran flawless banget dan smooth banget. Tuh, dan tadi juga sumpah gampang banget ngeblendnya pakai sponge. Dan ini super ringan banget. Untuk coveragenya ini kalian bisa lihat sendiri. Ini noda bekas jerawat aku nggak terlalu ketutup. Cuma untuk BB cream ini udah lumayan banget, karena dark circle aku tuh udah lumayan banget ke cover, walaupun nggak ke cover banget. Aku juga nggak terlalu berharap banyak sih, karena ini bukan foundation ya guys. Jadi untuk coverage dari BB creamnya ini udah bagus banget menurut aku. Kalau untuk warnanya sih ini masih agak keterangan di aku, tapi dia yellow undertone jadi masih oke. Semoga sih kedepannya Emina ngeluarin warna yang lebih gelap lagi, karena kulit Indonesia kalian tahu sendiri banyak banget yang selalu matang ke gelap. Yang sebelah sini aku bakal pakai jari aja, karena katanya dia bisa kan pakai jari. Ini dia di blendnya gampang banget guys pakai jari. Jadi kalian gak harus pakai sponge. Tuh. Biasanya tuh kalau pakai jari dia suka nggak rata gitu loh, kayak ngeseret-seret gitu apa ya bilangnya.
kayak nggak rata gitu. Cuma kalau ini dia gampang banget di blendnya dan hasilnya bagus juga, sama kayak pakai sponge. Wow. Dan ini kalau kalian pakai jari dia lebih coverage lagi daripada kalian pakai sponge, karena kalau pakai sponge ya itu ya produknya nyerap gitu ke sponge-nya. Nah, jadi kalau pakai jari lebih coverage lagi. Jujur aku lebih suka pakai jari karena dia lebih coverage dan dia enggak susah sama sekali buat di blend. Ini beneran gampang banget. Hasilnya sama aja, sama-sama smooth, sama-sama ringan, sama-sama gak bergaris-garis. Pokoknya ini bagus banget. Oke, untuk hasil akhirnya ini menurut aku beneran semi matte. Ini kalian masih bisa lihat glowing-glowingnya. Dan ini kan udah aku pakai dari tadi. Ini tuh gak lengket sama sekali, dia beneran matte gitu. Kalau ini dia masih agak lengket-lengket karena dia baru diaplikasiin. Kalau ini yang dari tadi dia udah ngeset. Jadi buat kalian yang punya kulit oily kayaknya bakal suka sama ini, karena ini hasilnya beneran semi matte. Kalau dari warnanya tadi udah aku bilang, ini dia masih agak keterangan di aku. Cuma ya masih masuk lah kalau aku. Oke, sekarang ke bedak. Tapi sebelum pakai bedaknya ini aku mau pakai cream blush dulu. Cream blushnya yang Mina. Ini yang shade-nya peach. Ini kayaknya aku pakai sebelah aja karena ini buat di bawah bedak. Nanti yang sebelah sini di atas bedak. Kita lihat dia ngegeser apa enggak. Sama aku mau nambahin concealer dulu. Karena dia nggak nge-cover my dark circle. Aku mau nambahin yang shade natural buat di bawah mataku. Oke, sekarang masuk ke bedaknya. Ini aku mau bacain klaimnya dulu. Jadi ini tuh compact powder, bukan two-way cake. Jadi biasanya kalau compact powder itu coveragenya nggak sebagus two-way cake. Nah, di sini dia juga sama, katanya oil control, 8 hour smooth appearance, terus UV filter, lightweight, non-comedogenic, dan non-acnegenic. Terus dia katanya klaimnya bedak padat yang ringan, menahan minyak di wajah dengan hasil akhir matte dan tapak halus, serta melindungi kulit dari sinar UV, tentunya akan menjadi teman bebas kilapmu sehari-hari. Jadi dia ini ada 4 shade, cuma di sini aku ambil shade nomor 3 karamel karena di gambarnya itu nomor 4 kayak gelap banget. Cuma setelah aku lihat, ini nomor 3 juga kayaknya masih terang di aku. Jadi kayak seharusnya aku ambil yang nomor 4. Cuma ya udah enggak apa-apa. Ini untuk teksturnya, dia beneran powdery creamy gitu. Nah, untuk warnanya kayak gini. Tuh, ya kan masih terang kan? Oke, aku bakal pakai sponge-nya ini. Oke, ini setelah aku pakai bedaknya, yang sebelah sini pakai, sebelah sini enggak. Kalian bisa lihat, ini dia emang beneran bikin muka kita tuh jadi lebih matte. Tuh yang ini ada glowing-glowingnya ya, sedangkan yang ini udah nggak ada. Kalau untuk warnanya, ya jelas dia ini keterangan di aku. Cuma dia beneran ringan, beneran bikin matte, beneran bikin smooth. Oke, ini udah aku pakai ke seluruh muka, dan muka aku beneran matte banget kelihatannya. Cuma rasanya tetap ringan, dan untuk coveragenya kalian gak bisa ngarep banyak ya, karena ini compact powder, jadi dia cuma bikin muka kita lebih matte aja. Untuk coveragenya dia kayak gak nambah sama sekali. Sekarang aku mau coba tambahin cream blushnya di atas bedak. Ini cream blushnya sih udah pernah aku review, dan di atas bedak dia gak masalah. Cuma gak tahu ini di bedak si Emina dia gimana. Oke, gak ada masalah, ini masih bagus-bagus aja, masih smooth, masih halus, karena emang si cream blushnya ini emang bagus sih. Oke, sekarang aku bakal selesai makeup aku dulu and then I'll be right back. Oke, ini aku udah selesai makeupnya kayak gini. Ini udah aku tambahin bronzer, jadi muka aku agak gelapan sedikit. Oke, ini sebenarnya aku udah pakai kemarin, jadi aku udah wear test. Jadi kemarin itu aku pakai dari jam 11 siang sampai mau maghrib, jadi kurang lebih emang 7 jam. Dan yang kemarin itu sebelah sini aku pakai bedak, yang sebelah sini enggak, karena aku pengen tahu bedanya apa, siapa tahu ada yang bisa lebih nahan minyak, makanya aku coba wear test kayak gitu. Dan kemarin tuh aku gak keringetan, jadi kayak cuma ngedit aja dan sempat pergi, tapi cuma di mobil. Terus aku juga pakai masker, aku sengaja kayak tempel-tempelin gitu ke maskernya. Oke, ini hasil maskernya. Nih, dia lumayan nempel banget. Padahal ini kondisinya aku lagi gak keringetan sama sekali, tapi dia nempel sebanyak ini. Jadi selama 7 jam itu, BB cream sama bedaknya itu udah mulai memudar. Walaupun blush on aku masih ada, cuma ya dia memudar. Dan itu aku udah kena air 2 kali. Tapi hasilnya tuh masih halus banget, masih smooth, masih bagus banget. Yang sebelah sini pakai bedak, sebelah sini enggak. Ini bronzer sama blush on aku masih ada tapi tipis banget. Dan bekas-bekas jerawat aku nih mulai pada menongol ya. Jadi emang BB creamnya itu lama-kelamaan memudar. Dan aku gak tahu kalian sadar apa enggak, ini yang pakai bedak dia tuh lebih kelihatan mulus daripada yang gak pakai bedak.
aku lebih suka tampilannya kalau pakai bedak. Jadi klaim yang katanya smooth itu bener, muka aku beneran smooth banget. Kalian bisa lihat sendiri, itu beneran smooth. Apalagi kalau kalian pakai bedaknya, itu lebih smooth. Terus klaim yang katanya ringan, itu juga bener banget. Selama 7 jam itu aku beneran ngerasa ringan banget. Bahkan dari awal pemakaian itu udah ringan banget. Terus klaim yang katanya semi matte itu juga bener. Tapi untuk klaimnya yang kata oil controlnya bagus, ini aku udah coba di kertas minyak. Untuk hasil minyaknya kayak gini, yang atas ini yang gak pakai bedak, ini yang pakai bedak. Dia yang pakai bedak ataupun gak pakai bedak itu sama aja. Jadi minyaknya tetap aja segitu. Dia kayak gak menahan minyak aku, tapi juga gak bikin muka aku jadi lebih berminyak. Tapi di lipatan hidung sini dia gak nge-crack. Cuma creasing aja ini di bawah mata. Tapi ya wajar sih di aku creasing mah. Aku pikir kalau pakai bedak dia kayak lebih nahan minyak, ternyata enggak. Cuma dia emang lebih bikin muka tuh jadi halus dan bikin blush on aku tuh lebih tahan lama. Jadi warna tuh lebih nyata. Aku enggak tahu ini di kamera kelihatan apa enggak. Cuma in real life nih ya, yang pakai bedak tuh dia kayak lebih nahan blush on-nya. Jadi warnanya lebih nyataan dia yang pakai bedak dibandingin yang enggak pakai bedak. Ini blush on-nya lebih memudar. Kalau untuk oksidasinya menurut aku ini gak terlalu parah, kayak cuma turun setengah tingkat aja. Jadi intinya ini aku suka banget sama dua produknya. Untuk harga sendiri ini bedaknya isinya itu ada 11 gram, harganya itu sekitar 30.000 sampai 35.000-an. Kalau untuk BB creamnya ini isinya ada 16 gram, harganya itu sekitar 25.000-an. Ini masih worth it banget guys. Dan ini cocok banget buat kalian para remaja Indonesia. Pasti kalian suka banget sama ini. Karena aku pun yang udah jompo ya, kayak ini tuh cocok banget gitu. Karena ini beneran seringan itu dan senyaman itu buat dipakai sehari-hari. Sama dia tuh travel friendly banget. Ini beneran kecil banget. Jadi kalau kalian mau bawa kemana-mana, ini super enak banget. Jadi buat kalian para remaja yang masih sekolah atau lagi kuliah, kalian wajib banget cobain ini. Karena ini worth it banget buat dibeli. Harganya juga murci banget coy. Dan ya udah, sampai situ aja video hari ini. Aku harap kalian enjoy, aku harap kalian suka sama videonya. Jangan lupa di follow Instagram aku di @ditaucil_ada3. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share ke semua teman kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Karena kalau kalian gak subscribe, berarti kalian bukan subscriber aku. Dadah. BB cream on the mat, on the mat. Jujur aku lebih suka pakai jari walaupun agak kotor dan rebek. Minum dulu guys. Jadi klaimnya dia katanya oil controlnya bagus. Jadi tuh aduh Allah Akbar. Sejujurnya nih untuk harga sendiri salah. Tapi enggak cuma buat remaja, buat kayak aku. Apa tuh sampai mana?